Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Ignatius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilyah TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, kita akan melihat nih kelakuan Ayu Ting Ting ketika bertemu dengan para tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Sangat harmonis dan juga selalu menyapa orang-orang yang ada di sekitar. Ketika tetangga Ayu Ting Ting bertemu dengan Ayu, selalu meminta foto bareng nih, dan Ayu tidak pernah menolaknya karena memang sosok Ayu Ting Ting adalah sosok artis yang penyayang, penyabar, dan pastinya humoris nih. Itulah yang membuat para tetangga betah nih dekat lama-lama dengan Ayu. Karena walaupun Ayu adalah seorang diva dangdut yang besar, Ayu Ting Ting tak pernah sombong, bahkan selalu memberikan sedikit rezekinya untuk para tetangga di sekitar. Sehat selalu untuk Ayu, semoga selalu disayangi oleh para tetangga, amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya di sini ada Neng Ayu nih yang masih diperiksa sama Syifa ya, dua kakak beradik yang selalu kompak dan selalu memberikan support satu sama lain. Itulah yang diharapkan oleh semua orang tua ya, melihat anaknya selalu kompak dan juga selalu memberikan semangat-semangat ya nih untuk satu saudaranya yang sedang sakit. Sehat untuk Syifa dan sehat juga untuk Neng Ayu, semoga lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya di sini datang dari Letu Dana dan juga Serda Raka, di mana mereka berdua sedang meninjau lokasi yang berada di Papua pemirsa. Letu Dana dan juga Serda Raka adalah tim yang sedang beroperasi dan juga menindaklanjuti keadaan yang ada di sekitar negeri Papua ini. Kita doakan semoga Letu Perdana dan juga Serda Raka serta tim yang lainnya sehat selalu, sahabat, dan semoga bisa segera melaksanakan tugasnya dan kembali ke Letu Dana. Semoga bisa segera menemui dan dilancarkan di Depok, amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Salah Ayu Ting Ting dan juga semuanya. Masih yang ketiga atau informasi selanjutnya di sini ada Neng Ayu yang sedang memeriksakan keadaannya di salah satu dokter Demapro Jakarta pemirsa. Sepertinya ini adalah dokter Fabio dengan captionnya, alhamdulillah hari ketiga progres membaik Bu Ayu, semoga lekas pulih. Tulis salah satu dokter nih, dokter andalan keluarga Ayu Ting Ting pastinya. Ini adalah kondisi Ayu Ting Ting terkini nih pemirsa, setelah check up dan juga setelah memeriksakan keadaan adik tercintanya Syifa yang alhamdulillah memiliki gender bayi baru, yaitu laki-laki. Seorang bayi yang memang sangat diharapkan oleh Ayah Rojak, Umi Kalsum, dan Ayu Ting Ting yang pengen banget nih punya cucu dan juga punya ponakan laki-laki. Semoga Syifa proses kehamilannya berjalan lancar, persalinannya juga lancar, dan semoga baby bayinya segera tumbuh kembang nih ya, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga di sini datang dari foto-foto Muhammad Fardana yang semakin hari semakin yahut nih pemirsa. Para netizen bisa aja nih ya mengumpulkan foto-foto Mas Dana yang ganteng banget dan pastinya mirip banget nih yang sama aktor-aktor Korea di luar sana. Senyum dan juga tatapan hangat dari Mas Dana pastinya sangat menyejukkan hati Ayu Ting Ting. Itu adalah salah satunya yang membuat hati Neng Ayu kelepek-kelepek nih pemirsa, karena wajahnya yang sangat syahdu
dan juga senyumnya yang sangat menawan membuat hati Ayu terpesona. Dan inilah kelakuan adik kakak yang semakin hari semakin nempel terus nih, Masya Allah ya. Tabarakallah untuk Ayu Ting Ting, semoga deh sehat dan kembali pulih. Walaupun dalam keadaan sakit, wajahnya tetap cerah banget nih ya, cantik luar biasa. Oke sahabat semua, di sini juga ada informasi terbaru nih. Katanya Ayu akan segera melaksanakan foto prewed nih. Wah, sebentar lagi foto prewed pastinya keren nih. Baju resepsi dan juga semuanya. Kita akan tunggu kabar selanjutnya. Karena orang tua dari Ayu dan juga Muhammad Fardana sangat deket, nempel terus nih. Sehat ya untuk semuanya. Kalau kedua orang tua sudah nempel begini, pastinya doanya juga gak jauh beda. Mereka pastinya mendoakan yang terbaik untuk kedua putrinya nih ya. Semoga kedua orang tua dari Ayu dan juga Letu Muhammad Fardana bisa selalu mendoakan yang terbaik untuk Ayu dan juga Fardana. Amin ya Robbal Alamin. Oke sahabat semua, itu saja informasi kali ini yang bisa Mimin sampaikan. Semoga prewednya lancar deh ya, kalau Mas Dananya pulang ke Depok nih menemui Ayu. Semoga semuanya dilancarkan dan semoga cita-cita, harapan dan juga doa-doa yang selama ini masih disembunyikan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat semua, selalu jaga kesehatan dan selalu kompak dengan sahabat-sahabat di sekitar. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. It's